Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapa kepada pelakon Suara Upin Ipin, Asyiela Putri, Allahyarham Azhamat, meninggal dunia akibat pelbagai komplikasi penyakit jam 4 pagi pada Selasa. Pengarah urusan Leskopak Production, Burhanuddin Mat Razi berkata, Azhar sudah dikebumikan di tanah kuburan Universiti Putra Malaysia UPM Serdang semalam. Sekitar minggu lalu, arwah ada berkongsi mahu ke AJN kerana rasa kurang sihat. Bagaimanapun, arwah ditahan dalam wad. Pada Sabtu lalu, saya ada menghantar mesej. Arwah mengatakan sedang menjalani pemeriksaan magnetic resonance imaging. Kemudiannya saya diberitahu arwah rebah atas kerusi roda dan separuh badannya tidak boleh bergerak dan berada dalam keadaan koma. Keesokannya, arwah sedar tetapi sudah tidak mengenali orang. Semalam, saya diberitahu oleh isterinya, doktor mengatakan arwah disahkan menghidap kanser hati. Namun hari ini, saya menerima berita arwah sudah tiada. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan semoga rohnya ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan dicucuri rahmat. Amin.